Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Konten kali ini Mang Dayat akan mengulas bahwa sebenarnya Palembang ini adalah wilayah yang penting. Dari catatan sejarah sudah sering disebut bahwa imperium besar yang pernah menuliskan sejarah di Nusantara ialah Kedatuan Sriwijaya dan juga Majapahit. Di masa keemasannya, Kerajaan Majapahit berpusat di Mojokerto dan Trowulan, sedangkan Sriwijaya di Palembang dan kemudian pindah di Jambi. Di masa Jepang, penaklukan diprioritaskan di Palembang, dan selalu dari masa ke masa Palembang selalu menjadi wilayah yang penting untuk dikuasai. Ngapo Palembang ini penting? Dan apa istimewanya di wilayah negeri Palembang ini? Sebelum kita lanjut, tolong disupport dulu channel Mang Dayat dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Kunjungi juga video-video Mang Dayat lainnya. Terima kasih sudah support channel Mang Dayat dan mudah-mudahan rezekinya lancar dan terkabul segala hajatnya. Wong Palembang ada di pangku sare adi junjung. Kalau kita ngomong Palembang ini adalah kawasan penting, mungkin kita disengih ke wong. Karena terkadang wong Palembang dewek begalak ngecik ke kita Palembang ini. Apalagi Palembang sering dianggap daerah yang biasa bae dan malahan dianggap remeh. Karena memang yang diangkat media selalu hal dan perihal yang berkonotasi negatif dan juga keterbelakangan Palembang. Dan sulit ditemukan yang mengangkat kebesaran negeri Palembang ini. Walaupun cak itu catatan sejarah dak pacak mengingkarinya. Kalau Palembang ini adalah kawasan penting. Ngapo penting? Ada banyak hal yang membuat Palembang ini istimewa. Tapi Mang Dayat coba rangkum dalam beberapa hal yang mungkin bisa mewakili keistimewaan dari negeri Palembang ini dari masa ke masa. Dalam konteks ini kita menyebut Palembang ini adalah negeri Palembang atau daerah Sumatera bagian selatan. Berganti takkan melayu, hilang di bumi. Masa Kedatuan Sriwijaya. Mungkin kita sebagai wong Palembang tidak perlu sadar kalau tanah kita negeri Palembang ini adalah tanah betuah, tanah penuh goresan sejarah dan diberkahi. Inilah bukti ketuan kita sebagai kota tertua di Indonesia. Mungkin kita selalu mengenal Palembang ini dimulai dari masa Sriwijaya. Padahal diprediksi sebelum adanya Sriwijaya sudah ada kerajaan. Walaupun belum ditemukan catatan yang bisa memperkuat keberadaan kerajaan ini. Dari ulang tahun Palembang berdasarkan prasasti Sriwijaya. Dari prasasti Sriwijaya baik kita sudah yang tertua. Mungkin akan lebih tua lagi umur kita kalau peradaban sebelum ini kita temukan. Yang artinya poin utamanya adalah Palembang adalah pusat politik kekuasaan kuno. Sriwijaya hadir sebelum adanya Majapahit. Peradaban besar di Nusantara ini pada abad ke-7. Secara politik penguasanya adalah Kedatuan Sriwijaya yang ibu kotanya di Palembang. Disebut kedatuan karena membebaskan berkembangnya kebudayaan-budayaan dan mengelola masing-masing daerah bagian dalam hegemoninya. Namanya hubungan antar daerah dalam satu negara tidak menutup kemungkinan budaya ibu kota yaitu Palembang pada masa lalu berasimilasi dengan daerah-daerah lainnya. Pendapat Mang Dayat tidak menutup kemungkinan kan kebudayaan yang ada di Indonesia ini dipengaruhi oleh kebudayaan Palembang yaitu pada masa Sriwijaya. Palembang sebagai ibu kota dari Imperium Besar Kedatuan Sriwijaya. Ngapo harus Palembang yang menjadi ibu kota? Pasti ada alasannya.
dan pemilihan Palembang sebagai ibu kota terbukti tepat. Ngapo tepat? Sriwijaya mengalami masa keemasan lebih dari 4 abad yang beribu kota di Palembang. Masa yang sangat panjang dibandingkan dengan masa keemasan kerajaan lain di Nusantara ini. Hal ini dikarenakan secara geografis, Palembang ini lokasinya strategis. Palembang punya Sungai Musi yang menjadi muara dari seluruh sungai-sungai di Sumatera Selatan. Artinya, seluruh sumber daya alam harus melalui Sungai Musi. Dan penguasa Sungai Musi akan menjadi pedagang perantara. Sehingga wajar, kedatuan Sriwijaya bisa menjadi pelabuhan yang sangat maju dan menjadi sumber penghasilan yang buat kedatuan Sriwijaya kaya raya. Di masa pra-Kesultanan Palembang, setelah runtuhnya kedatuan Sriwijaya, Palembang pecah wilayah tak bertuan. Sehingga di tahun 1400-an awal, Palembang sempat diduduki oleh bajak laut yang namanya Shen Yuyi dan Lian Doming, yang kemudian datanglah pasukan dari Kekaisaran Dinasti Ming dengan dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho yang menumpas mereka. Setelah berhasil ditumpas, Palembang ini menjadi persemakmuran Kekaisaran Ming walaupun secara wilayah milik Kerajaan Majapahit. Di masa ini, Palembang kembali melakukan perdagangan internasional dan berkembang menjadi pelabuhan yang besar. Dalam catatan Cino, kawasan Palembang ini dikenal dengan nama Kukang, yang artinya pelabuhan tua. Artinya, siapapun penguasa dari wilayah Palembang ini selalu ngenjok keuntungan untuk penguasanya. Sehingga Kekaisaran Ming pun menganggap Palembang ini penting. Sehingga waktu demi waktu semakin berkembangnya dan akhirnya Kerajaan Majapahit mengambil alih kota Palembang dengan mengirimkan Aryo Dila atau Aryo Damar sebagai pemimpin Palembang. Bunga cempaka. Di masa Kesultanan Palembang, Kesultanan pernah dikatakan dalam catatan Belanda bahwa Kesultanan Palembang terkaya di kawasan Asia ini. Palembang punya sumber daya alam yang berlimpah dan juga jalur perdagangan yang strategis. Sumber daya alam yang menjadi primadona dan dicari di seluruh dunia ialah lada dan timah. Negara-negara Eropa berusaha mati-matian untuk bisa memonopoli komoditi dari Palembang ini. Komoditi ini banyak dibutuhkan, namun ketersediaannya terbatas nian. Tapi di Palembang malah berlimpah. Karena itulah, dengan cara apapun, walaupun dengan jalur militer, Palembang harus dikuasai. Di masa kolonial Belanda. Di masa Belanda pun Palembang dinilai penting untuk dikuasai karena sumber daya alamnya. Mungkin mendekati Palembang, dekati juga perusahaan minyak Belanda, Royal Dutch Shell itu. Karena kilang minyak pertama mereka berada di Palembang. Dari kilang inilah buat Belanda kaya raya pada masanya. Bahkan tidak cuma tambang bae, tapi Palembang juga punya komoditi pecah rempah-rempah, kapas, sawit, karet, dan sebagainya. Di tahun 1920-an bahkan karet ini menjadi komoditi primadona yang mahal harganya. Hal ini dikarenakan berkembangnya industri mobil di Eropa yang kemudian menjadi pundi-pundi penghasilan di Belanda. Di masa kependudukan Jepang. Di masa Jepang, menguasai Palembang sudah pecah memenangkan setengah dari peperangan. Hal ini dikarenakan berlimpahnya suplai bahan bakar dari Plajo untuk kendaraan militer. Pada masa ini, kilang Plajo dan Sungai Grong ialah kilang terbesar di Asia Tenggara. Bahkan 75% bahan bakar pesawat Jepang berasal dari Palembang ini. Karena itu, Palembang adalah kawasan penting untuk dikuasai kalau nak memenangkan Perang Asia Timur.
di masa Republik Indonesia. Di masa pasca proklamasi, terlalu banyak peran Palembang untuk Indonesia. Bahkan awal masa kemerdekaan negeri Palembang ini menjadi penyumbang pendapatan terbesar untuk Republik Indonesia. Palembang juga pernah menjadi siko-sikonyo daerah yang punya tambang batu bara untuk menyuplai PLTU di Pulau Jawa. Mungkin peran Palembang untuk Indonesia harus kita buat konten khusus ya, Mang Cebice. Termasuk ngapo Palembang ini pacak dapat jembatan Ampera. Demikianlah video Mang Dayat. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.